Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayih, para kiai, wabil khusus sebelah kiai Mas Duki ingkang mboten dalem kinten nek panjenenganipun rawuh lan simbah nyai munjidah sedaya para hadirin hadirat pepindah dalam ngaturaken menawi dalam lepas masker mboten ana apa nyai. Jadi yang perlu panjenengan semua perso malam hari ini, saya ini tidak dipanggil oleh bupati. Yang membuat kedatangan saya pada malam hari ini, sowan saya di tengah-tengah panjenengan sedoyo, sama sekali bukan karena saya ini dipanggil oleh bupati. Tapi hanya karena saya ini seorang santri dipanggil kali Mbah Nyai. Kok misalnya bupati ini menikah sanes bumbun jidah. Sepanjang pulau dados setengah kiai ini, sepanjang saya hampir jadi kiai ini, belum pernah ada bupati berani memarahi saya kayak malam hari ini. Ketika kami harus meminta izin, mohon maaf, ternyata orang tua saya punya acara dan saya juga harus menghormati itu, ikut itu. Ternyata didukani. Buat kenapa-napa? Ya memang kiai, bunyai, niku dukone hikmah, dukone barokah. Mboten napa-napa nggih, dalem dherekaken mawon. Mugi-mugi sowan kula wonten ing sepanjenengan sedaya wonten dina lan faedahe. Sing paling penting mugi-mugi sowan kula benar-benar merupakan silaturahim ingkang makbulah indallah subhanahu wa taala. Kami juga ikut mendoakan sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, semoga jombang di tangan Bunyai Munjidah dan Pak Su Merambah ini menikah estu-estu menjadi jombang yang benar-benar berkah ilmiah, penuh dengan kemanfaatan dalam khidmahnya. Kemarin ketika saya ditelepon untuk sowan ke sini, saya langsung matur. Saya ini tidak memiliki bakat sama sekali untuk matur di hadapan para pejabat, di hadapan para pembesar. Itu secara khusus, secara umum saya ini memang tidak punya bakat untuk ngomong di depan banyak orang. Bakat saya itu ya ngopi-ngopi, jagongan-jagongan, cerita-cerita, itu memang bakat alami yang saya miliki. Tapi entah karena apa, kemudian disalahpahami oleh beberapa orang dan dianggap, wah bocah ini iso omong. Nah ini, hasil kesalahpahaman inilah yang membuat hari ini kami terpaksa berada di sini, nyepeng mik wonten ngarso panjenengan sedaya. Tapi sepindah malih, mugi-mugi wonten kinulan faedahe. Tadi dikatakan betapa luar biasa harapan-harapan yang disampaikan mulai dari Ketua DPR wau Pak Sinten Asmane lan Pak lan Mbah Nyai Munjidah akan jombang ini ke depannya. Yang penting saya ingat la yastaqimu umur din wa dunya illa bi amrayni.
kalimat tauhid wa tauhidil kalimah. Makanya ada yang mengatakan inna qiwamad din wa dunya ala ruknaini, kalimat tauhid wa tauhidil kalimah. Artinya apa? Sebetulnya tidak mungkin untuk kita capai sebuah perencanaan-perencanaan, harapan-harapan, baik itu bersifat duniawiyah ataupun diniyah, baik itu bersifat duniawiyah ataupun ukrawiyah, tanpa adanya kekompakan di antara kita bersama. Jadi saya pikir yang bisa saya haturkan malam hari ini adalah pentingnya bagaimana kita semua ini membangun kekompakan, kebersamaan, saiyek saeko proyo untuk kemudian membangun Kabupaten Panjenengan Sedoyo ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kula wau nggih dipun sebataken Mbah Nyai ngantos klintu nyebataken pondok dalem. Kula matur dhateng bolo-bolo, iki lho hebate pondok. Hebate pondok iku nang kene. Mergo beberapa ulama kita mengatakan innallaha la yahfadu birrajul as-salih waladahu wa walada waladih wa duwairat hawlahu. Mbah Nyai tidak akan pernah lupa dengan orang tua saya. Mbah Nyai tidak akan pernah keliru dengan kakek saya. Sing pun paten keistimewaane niki kanten Allah Subhanahu wa taala pancen notone ngoten iku. Memang penataannya semacam itu. Innallaha la yahfadu birrajul as-salih. Yang baik itu orang tua saya, yang istimewa itu kakek saya. Tapi barokah ini Allah Subhanahu wa taala terus menjaga, mengawasi, mengamankan, memudahkan, melancarkan apa yang menjadi urusan saya. Tapi praktiknya mboten namung niku tok, bahkan wa walada waladi, keturunan-keturunan yang berikutnya pun akan selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa duwairat haulahu, dan daerah-daerah di sekitarnya. Pondok, pondok undi mawon. Niku mesti sing terkenal nami desane. Mangane Mbah Nyai Munjidah tidak keliru ketika mengatakan pondok Ploso. Mboten keliru. Anak Yehuda, putune Jazuli, gak keliru. Tapi nanti kau nyebut pondok, biasa. Jenengan paling, walaupun pondok setenar, sehebat, sedahsat misalnya, tabak beras misalnya, denanya, tebuireng, lerboyo misalnya, mungkin jenengan lupa namanya apa. Tapi daerahnya tidak akan pernah lupa, karena yang memang akan diangkat itu. Jadi mbah-mbahe pegah diling-iling, mbah-mbahe pegah diling-iling. Makanya kula niku nggih pedene ra karuan, mergo saking yakine. Mergo kula pancen putune wong apik. Mergo bapak kula niku wong apik, dadi kula nggih pedene gak karuan. Nggih. Wangsul malih. Kenapa kemudian kita ini nggih, mohon maaf sebelumnya. Daerah panjenengan ini kan daerah Jombang. Di mana pondok kami yang tadi disebutkan oleh Kiai Munjita itu murni pure hadiah barokah anggenipun khidmah Mbah kula dateng piyantun Jombang. Mbah kula niku salah satu kiainya, salah satu gurunya, salah satu piyantun ingkang dipun ladosi menika piyantun Jombang. Dan kita semua sebagai santri, ya pokok anggar santri, ini ku mesti gak mungkin iso ucul songko dadi santri ini wong Jombang. Makanya lamun toh, binul saya, wow, oke, kalau pun matur, wonten wingkin. Ketika Mbah Nyai telepon rakyat ku loh, ketika Mbah Nyai telepon istri saya langsung lari. Terus saya itu, di tengah-tengah saya makan, kemudian HP istri saya bunyi. Langsung melarikan diri saya. Karena saya tahu, saya ini santri. Nang dindinggon santri kuwi mesti banci e kiai. Mas yo awake dhewe iki wis rada setengah kiai.
tapi kan tetap nek musuh wong Jombang tetap santri. Dan itulah memang kebanggaan kita. Lisadatun min izihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum falifi hubbihim aizdun wajah. Begitu Hikam mengatakan. Karena kami-kami ini sebagai santri ini memang punya idola, punya panutan, punya kebanggaan, ya guru-guru kami ini. Min aizihim aqdamuhum fawqal jibah. Termasuk keistimewaan idola-idola kami, guru-guru kami adalah kami ini selalu siap ketika beliau-beliau itu jalan, kemudian kami ini hanya akan menjadi banciknya. Hanya akan menjadi napa nggih? Bancik niku napa? Yen pirsa bancik mboten. Jenengan nek misale teng musala sangka jeding tekan musolane utawa sangka jeding tekan masjide misale, niku kan mesti ana nggih mboten? Min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Termasuk keistimewaan guru-guru kami adalah kesiapan kita untuk menyiapkan kepala kita sewaktu-waktu beliau butuh berpijak. Illam akun minhum fafi hubbihim aizzun wajah. Ketika kami tidak mungkin seperti Mbah Yai Wahab lan para duriyah, mboten mungkin kaya Mbah Bisri dan para duriyah, mboten mungkin kaya Mbah Hasim lan para duriyah. Paling tidak bangunan mahabbah yang saya bangun kepada beliau, siapa tahu akan mendatangkan keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lho saestu niki jan mboten murni acara bupatinan pancen kula mboten enten urusane kali Bupati Jombang. Mboten enten taluke kula kali Bupati Jombang niku. Lho saestu. Tapi niki hubungannya adalah hubungan santri kabeh murid. Dadi kula timbali nggih. Diharap ngoten mawon. Lho saestu, Pak. Ini betul. Kapan kula benar-benar paham. Ahbib auliya Allah liyuhibbuk. Ahbib awliya Allah liyuhibbuk. Kita semua ini harus punya rasa cinta terhadap para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu syukur tenan jenengan kok iso khidmah di kota, di kabupaten, tempat di mana para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh berjuang berkhidmah. Kita benar-benar bersyukur. Dan kita harus benar-benar membangun rasa cinta kepada beliau-beliau. Li'anna Allah yang dur ila qulubi awliya'i. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya acara, kagungan wadifah, kagungan kebiasaan selalu melihat, memantau apa yang ada dalam hati para kekasihnya. La'allahu yanzur ila smik fi qalbi waliyih fayaghfirala. Siapa tahu ketika melihat hati Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Persdoyo Duryae, kemudian di dalam hati beliau-beliau itu ada nama kita, Fayaghfirolak. Dan dari sanalah kemudian kita mendapatkan maghfirah dan kemudahan-kemudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kenapa kula matur? Sakjane kalau mau membangun apapun, baik itu bersifat duniawiyah atau ukhrawiyah, yang paling penting awake dhewe iki kompak. Kemudian saya sambung dengan betapa luar biasanya Jombang niku wis kiai, kemudian bupati ini delalah Bu Nyai, delalah Mbah Nyai. Harusnya kita sebagai warga Jombang, warga santri ini benar-benar memahami betul dan benar-benar menjadi pelopor akan dawuh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah betapa pentingnya kekompakan dan kerukunan. Kekompakan dan kerukunan. Bahkan, kula tempundi-pundi matur, Allah Subhanahu wa taala itu ternyata ngutus para nabi itu tugasnya mek loro tok. Mek loro tok. Dados nalika dawuh Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa. Ternyata an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Lho niki penting. Ternyata tugas pokok para anbiya. Niku dawuh Imam Baghawi dalam tafsirnya itu hanya ada dua.
Mugi-mugi para masyayikh kita, para kiai kita, estu-estu dipunparingi panjang yuswa, dipunparingi kesehatan di situasi yang sangat tidak menentu ini, di situasi yang sangat mboten menarik kados tahun-tahun ini. Dalam terasakan tetes tupoksi para anbiya wal mursalin itu ternyata dawuh Imam Bukhari hanya ada dua. Innallaha yab'atsu jami'al anbiya. Ternyata yang pertama adalah bi iqamatid din wal ulfati wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Jadi yang pertama itu adalah iqamatid din. Iqamatid din itu iqamatid din itu cara Jawa ini yang ngedekne agama. Artinya bagaimana kita ini beragama dengan baik. Tapi kalau di beberapa syarah misalnya kayak dawuhnya Qatadah binti Amah As-Sadusi mengatakan iqamatud din itu adalah tahlilul halal wa tahrimul haram. Bagaimana kita ini mengungkapkan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Kita benar-benar berperilaku, bermindset bahwasanya oh iki haram, oh iki halal, oh iki sunnah, oh iki makruh, tidak kemudian merubah hukum. Karena beberapa waktu yang lalu ada syekh dari Al-Azhar mengatakan termasuk masaib allati tusibu hadhil ummah, termasuk musibah yang menimpa umat hari ini itu adalah taujibus sunnah, mewajibkan hal-hal yang bersifat sunnah. Aslinya sunnah tapi dihukumi wajib, lamun toh gak dilakoni masalah, lamun toh gak dilakoni neraka awakmu. Lah ini bahaya karena ini sudah menggeser hukum dan lain sebagainya. Ya ada di situ ada dikatakan wal qat'u ala dhanniyat, hal-hal yang bersifat belum baku tapi sudah dipastikan. Hal-hal yang bersifat prasangka tapi sudah dihukumi pasti. Tugas pokok pertama kita adalah yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Artinya bagaimana kita ini benar-benar berperilaku secara ilmiah. Yang kedua adalah wal ulfati wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Sempenting piye amber awake dhewe kompak saiyek saeko proyo, piye amber bumunjidai gak mlaku dhewe. Nggih nuwun sewu. Ya ini anu nggih. Cara bupati nggih. Bupati itu kan tidak mungkin kerja sendirian. Tidak mungkin. Bupati tidak mungkin kerja sendirian. Wong bupati nyambut di terno wakile lho. Kok kan kok mirsani wong. Bupati munggah lho wakile ndampingi. Dan bupati itu dalam kerjanya kan tidak mungkin kemudian hanya duet dengan wakilnya saja. Tidak mungkin. Banyak orang. Pokoknya nek kabeh itu tujuannya apik, kabeh itu tujuannya kanggo masyarakat dengan baik, saya pikir semuanya akan kompak saiyek saiko proyo untuk kemudian membangun Jombang ini menjadi lebih bermartabat, lebih menarik, lebih sesuai harapan kita semua. Lho saestu niku. Kanten ngeten. Nuwun sewu nggih panjenengan-panjenengan sing kebetulan dados DPR, sing kebetulan panjenengan-panjenengan dados umarok lah dalam segala napa namine tingkatannya. Jenengan kedah emot. Bahwasannya inna khiyara a'immatikum alladzina tuhibbunakum wa yuhibbunahum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pejabat terbaik lu orang tau udah di pejabat, jadi lu mau cerita tok nih sama ini ngumpul pejabat bohor agak ngerti aku bukan cerita nih tok cowok kitab pejabat paling api itu pejabat sing alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, pejabat yang memang benar-benar dicintai dan diharapkan oleh masyarakat. Begitu pula wa yuhibbunakum, dan dia sebagai pejabat juga sangat mencintai terhadap masyarakatnya. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dari awal sebelum menjabat, dari awal itu memang punya harapan yang luar biasa. Bahkan doa-doa ia panjatkan untuk kebaikan, kemaslahatan masyarakatnya. Ini pejabat sing apik kok niku. Wa kadzalik, rakyatnya pun begitu. Rakyatnya juga akan selalu mendukung, mendoakan pejabatnya.
Ini pas pejabat ini anjen api. Jadi pejabat di dewi harapan yang masyarakat luar biasa. Wakadhalik, begitu juga rakyatnya harapannya terhadap para pejabatnya ya luar biasa. Ya kalau dibalik ya sama saja. Berarti pejabat yang paling gak menarik yo. Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pejabat sing rakyat itu rata tertarik blas. Dan panjenengan sendiri dari awal juga sudah tidak punya niatan yang baik untuk masyarakatnya. Makanya di beberapa syarah itu dikatakan, itu kan hadis, di beberapa syarah itu dikatakan, seingat saya nih, dadas innahyaron nas, fi nadhari syari, fi innahyaron nasi, fi nadhari syari, orang terbaik dari kacamata syariat, itu adalah alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang terbaik dari kacamata syariat itu adalah orang yang memang membangun pribadinya secara menarik dan layak untuk ditertariki. Membangun pribadinya secara menarik, kemudian memang layak untuk diikuti. Wa khassah hina yakununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau orang tersebut kebetulan memiliki pangkat yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Lah ini contohnya kan jenengan-jenengan niku. Delalah kersane ngalah duwe pangkat, delalah kersane ngalah tanggung jawab ya gedine ra karuan. Ampun sampai panjenengan kemudian kados terusane niki. Id qad yanzalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Jangan sampai kemudian, ini nuwun sewu nggih. Jangan sampai kemudian panjenengan menjadi pejabat yang setelah menjabat terus karepe dhewe. Yang zalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah. Punya watak yang keras, diaturi gak kenek, dinasehati gak kenek. Dituturi peteng, ya. Apa meneh di demo. Oh, tapi kalau kita lihat Jombang ini buat demonya ya. Insya Allah buat demo, orang santri-santri buat mungkin demo. Oh santri ku ngaji ya. Santri ku ngaji, gak mungkin demo paling ya sampai ngerundel. Tapi ya sampai orang masyarakat Jombang ngerundel sampai pejabatnya. Mungkin-mungkin buat wontennya ya. Mungkin-mungkin buat wonten. Lihat okay. Santri tenang, gak mungkin demo. Gak mungkin demo. Mereka sadar tenang. Setiap orang pejabat kok gak beres, itu mesti yang salah di dewe mesti santri. Kok iso sampai dua pejabat gak beres. Ono pejabat sing apik niku asline sing kudu disyukuri pertama kali, dimaturusi pertama kali ya kudu santri. Lengke saestu niku. Mergo napa kok kula matur nek pejabat nek santri gak mungkin dewe. Mergo santri ngerti. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi. La tashghalu qulubakum bisabbil muluk. La tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Walakin tubu ilayya. Asline ngene lengkape. Ngene lengkape asline. Wacane pisan mumpung sampean ngundang kiai. Nek mau gak wani aku. Tapi mau kan ono Mbah Mas Dukin. Saiki Mbah Mas Dukin gak ono. Aku rada padang lah. Ana malikul muluk dari Allah Subhanahu wa taala. Lho ngene, aku iki ratune ratu. Aku iki bupatine bupati. Aku iki presidene presiden. Aku iki rajane raja. Ana malikul muluk. Kulubul muluk biati. Kabeh pikiran uteke para pejabat kabeh ning tanganku. Kabeh atine pejabat ning tanganku. Faman atau ani ja'altuhum alaihi ni'mah. Faman atau ani ja'altuhum alaihi ni'mah. Pokok masyarakat Jombang kok taat ning Allah Subhanahu wa taala. Kok tunduk nang pangeran tenan, kok dadi wong apik kabeh. Insyaallah ja'altuhum alaihi ni'mah. Maka pejabat-pejabat ini akan dijadikan nikmat bagi masyarakatnya. Tapi waman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Beda iki, beda. Sing pertama mau gawe ain, sing saiki dadi gawe kof. Lek wong-wong do gak taat be aku, kok masyarakat gak taat be aku? Wis to, pejabate gak pastekno, dadi masalah. Dadi masalah. Ja'altuhum alaihi nikmah. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Gitu. Makanya kalau matur, fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Sudahlah masyarakat-masyarakat itu. Ya kaya kula barang ini masyarakat tuh. Wis ora usah dadak bendino maedo ning pejabat gak usah.
Apa meneh sampai demo? Gak mungkin, santri gak mungkin budal demo. Gak mungkin santri moro-moro uploadnya pon, moro-moro pejabatnya ruwet, pejabat gak. Walakin tubu ilayya. Walakin tubu ilayya. Uaktifhum alaikum. Nek pancen pejabat ruwet, kowe kabeh tobat. Kowe kabeh tobat nang aku. Nek kowe kabeh gelem tobat nang aku, wis mesti pejabatku gak dadekno apik. Gak dadekno apik, gak dadekno gati. Taktif. Yang kedengar terus, taktif itu adalah sebuah kasih sayang yang biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, bukan kasih sayang seorang bapak. Beda banget kasih sayang ibu ambek bapak niku. Pol wong lho dadi bapak, wong lho ngerti yo bentuke bapak niku. Bapak wis masalah, bapak wis ngerti apa bapake. Engge wong kula niku anak kula sampe gede sampe iso playon iso sembarang kalir. Iso omong, iso kula juga ngerti apa-apa kabeh ibuke ya. Kula mboten ngerti belas kula niku. Kula niku anak kula mbiyen pertama ya saya tak kok bapak-bapak iki ingkar mbek aku. Jenengan kapan ngertos pertama kali anak jenengan, putrane jenengan iso miring, Pak? Murep iso lungguh, iso mlaku. Sak ngerti Pak awake dhewe iso omong, bapak, abah, ayah, kapan? Gak tahu. Ibu kabeh wis lumayan, Pak. Awake dhewe teko-teko meromoro anak meromoro iso muni, Pak, lumayan. Lha cara sing diorene, Pak, tanggane piye, Jajal? Meromoro nang tanggane dolan, meromoro, Pak, ngono ya malah ngeri maneh. Ya lumayan awake dhewe gak tahu mulih-mulih anake diceluk, Pak. Mergo saking klateni ibu ngomong iku lho bapakmu, malah iku lho fotone bapakmu, iku lho fotone bapakmu. Sesekali awake dhewe mulih. Taktif itu seperti itu. Coba bayangkan ketika para pejabat memiliki sifat sayang terhadap rakyatnya sebagaimana ibu terhadap anak-anaknya. Coba. Nah itu semuanya kuncinya ada di kita, di masyarakat, di rakyat. Kuncinya ada di kita. Tapi nggih diawali dari tadi itu, pokok panjenengan-panjenengan pancen tusalluna alaihim dari awal panjenengan memang punya harapan dan cita-cita luar biasa dalam khidmah ini, dalam pengabdian ini. Wong kula kadang-kadang kalih tiang-tiang pengen dadi pejabat nggih gumun. Kaya kula niku kan kecil pun cita-cita kula dadi kiai. Dadi bae. Berat lek kula kan dadi pejabat, wong pejabat niku khodimul ummah. Pelayan, ampun kula. Kula mboten siap nek kula. Lah Mbah Nyai Munjidah dengan segala kemudahan yang dia terima sebagai Bu Nyai, lega no manah, madang no ati, gelem dadi pejabat, kerso dadi pejabat, ini luar biasa. Mugi-mugi paring istiqomah Nyai, mugi-mugi paring istiqomah. Lho saya setuju, pejabat itu penting tenan pejabat itu. Ini, Masya Allah, pejabat itu, lu tak budi-budi matur, pejabat itu potensi. Potensi melebu surga, itu lu cepat dibang kiai. Lek api. Lek gak yuk, potensi ini cepatnya rakaruan, melebu sitoknya. Loh, saya itu, yang betul percaya wangger kata-kata kiwamu dunia mesti apa misalnya, dari beberapa riwayat itu mesti diawali dengan itu. Bahkan wan saya ini kan musim pandemi lho. Musim pandemi lho. Kabeh ini mesti awalnya mesti imamun adilun, pokoknya pengen beres imamun adilun, apa-apa pengen beres imamun adilun. Bahkan musim pandemi ini gitu. Kalau natos matur konten PWNO beberapa waktu yang lalu, awal-awal pandemi, sing kula jaman semonten wong patek percaya pandemi ku ana tenan. Awal-awal biyen, mungkin 2 tahun yang lalu nggih. Kula matur. Sakjane ngeten tok. Jadi sebuah daerah itu pasti aman, gitu. Pasti aman ketika ada 4 hal. Artinya pasti aman itu fa ahluha ma'sumuna minal bala. Wis to, negara apa ae, kabupaten ndiae, provinsi ndiae, pokok nang kono iku 4 pilar ini kemudian bekerja dengan baik, beres. Niku pembukae pertama ya ngono, imamun adilun la yadzlim. Pertama kali lek pengen negara iku beres, aman, daerah itu aman, gak ono balak, gak ono bilai, gak ono pandemi. Pertama kali imamun adilun layadlin.
imam sing apik, pejabat sing apik, sing gak dolim. Mergo imam adil niku sebetulnya sepele. Imam adil itu adalah pejabat yang benar-benar mampu meletakkan segala sesuatunya secara proporsional. Mungkin coba bahasa singkatnya seperti itu. Yang mampu meletakkan segala sesuatunya secara proporsional. Bahasanya kan wadi'u kulli syai'in fi maudhihi min ghairi ifrat wala tafrit. Jadi imam sing adil yang benar-benar mampu meletakkan segala sesuatunya di tempatnya min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa melewati batas, tanpa kurang dari segala sesuatunya. Artinya pas lah, pas. Itu pejabat sing apik ngono-ngono kuwi. Yang kedua baru misalnya wa'alimun ala sabilil huda. Pancen nggih nuwun sewu iki. Pejabat mbek kiai, iku pancen enggak iso pisah. Pejabat mbek kiai enggak iso pisah. Makane nuwun sewu kados kula Mbah Mas Duki kok moro-moro pinarak wonten mriki. Kula sepakat. Pejabat mbek kiai enggak iso pisah. La yazalun nas mastaqamat a'ib la yazalun nas bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Pokok masyarakat Jombang iku mesti panggah apik ae, panggah padang ae, masa depannya cerah selama mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Selama pejabat mbek kiai ini kabeh lurus on the track, mesti beres. Pokok kiai ini beres, pejabatnya beres, masyarakatnya beres. Loro gak beres wis masalah tenang. Masalah tenang. Loro itu gak beres wis kasus tenang. Makane nuwun sewu Mbah Nyai. Bahwa pejabat lintu nih bolo-bolo kabak-kabak, bolo-bolo DPR dan lain sebagainya. Yang kudu iling nih. Aku gak satu-satu wawus, terakhir aku kesel aku san. Aku kesel suwi-suwian. Jadi Dawi Imam Malik sing kula imut-imut nih, Dawi Imam Malik. La yambaghi lil imam ayatruka mujalasatal ulama. Wonten beberapa kitab bahasane la yambaghi lil qadhi ayatruka mujalasatal ulama. Seorang pejabat, seorang pemimpin itu tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk kemudian jauh-jauh dari kiai. Tidak boleh. Jenengan kok adoh gak duwe alaqah, gak duwe hubungan, tidak punya koneksi dengan para masayih pun alamat gak selamat jenengan. Alamat gak selamat jenengan. Kullama nazalat bihi nazilah, dan ini penting. Kullama nazalat bihi nazilah syawarahum waraddaha ilaihim. Ketika ada masalah apapun terkait tanggung jawab panjenengan, apa maneh nazilah itu asal matane kan musibah kang turun. Ada muskilat, ada hal-hal yang terjadi, ada situasi-situasi genting yang terjadi. Kullama nazalat bihi nazilah syawarahum. Jangan sekali-kali jenengan tidak matur-matur terhadap para kiai. Matur, ketak matur jenengan. Waraddaha ilaihim. Matur dan kemudian nun sewu yai. Saya ini kedah pripun. Harusnya gimana kita memimpin ini? Harusnya langkah kita apa yang harus kita ambil? Ya nun sewu nggih. Tidak cukup untuk kemudian kita mengatasi pandemi ini hanya nun sewu mengandalkan para pejabat yang ada. Misalnya bupati, wakil bupati, Pak Kapolres, Dandim dan lain sebagainya. Enggak cukup. Tenaga kesehatan dan kiai, ya. Tenaga kesehatan dan kiai itu adalah dua pokok yang tidak enggak. Dan kalau kita pun dimawat inat tobi bawal mu'allima kilahuma, dua komponen ini penting sekali untuk kemudian langsung terjun mengatasi ini semua. Mbah Yai dimanapun panjenengan berada di wilayah Jombang ini, jangan kutu ngomong betapa pentingnya prokes, betapa pentingnya vaksinasi, betapa pentingnya hati-hati minum vitamin caring dan lain sebagainya, sarapan. Sementing tugas jenengan masternya wong-wong ini kabeh duwe sarapan. Nah, jenengan ngomong nih sehat, wong-wong gak sarapan. Kayak jenengan kewarakan masalah ini, udah sampai. Dan itu artinya melibatkan kiai. Syawarahum waraddaha ilaihim. Semua hal-hal yang muskil bagi kita harus kita kembalikan kepada para ulama.
kula pinten namung niku sing saged kula aturaken mugi-mugi sekedhik wonten kula lan faedahe. Sepindah malih kula ndongaken mugi-mugi Jombang niki mindhak sae, mindhak tertib. Lan Bu Bupati niki mugi-mugi teras sehat. Bahasa kula Bu Bupati, lek mbah Nyai sae Bu Bupati. Bupati kita lho nggih, mbeko iso, Pak. Sampean kok ana wong ngelok-ngelokne pejabat. Iku mesti duduk santri, Pak. Mereka santri itu perintah, itu dongak mendukung, dongak mendukung yang pejabat. Terus ngono tok tugas santri, mesti kui. Pokok angger santri ngaji loh yo. Lemetri mau santri duwe KTS ngono tok yo ake, angger kopiahan yo santri. Angger salat yo santri. Maksudku ngaji loh, santri ngaji tenan, paham tenan. Gak mungkin Pak. Sama nopo tau tuh mau nono cerita misalnya Mbah Mas Duki demo. Kam, pasti dia punya cara untuk kemudian menasihati Bu Munjida. Beliau pasti punya cara. Bu Munjida, Bupati loh Pak, moklok nih, nang grup. Kan aku yakin mesti, ini pengisi nih, Bu Munjida dan jajarannya mesti di grup dewe. Grup pendopo apa misalnya, pendopo Jombang, apa misalnya jenengnya, terserah. Dan jenengan badai ngaturi, wah Bu Munjida ini kayaknya langkahnya keliru. Pasti jenengan tahu, pasti jenengan tahu, oh ini keliru ini tidak tepat ini. Jenengan nasihati Bu Munjida mau ngomong nang grup. Oh, ngene lho, Bupati lek gak iso ya panjenengan. Ini jenis duduk nasihat, ini jenis mbuli dul. Jangankan pejabat, ya nuan sewu, kalau tiba-tiba matur, jangankan pejabat. Kiai kadang dinasehati model ngonohnya peteng loh. Padahal kiai, kiai nang dindi atinya kudunya padang. Dinasehati mestinya kudunya ya padang. Tapi lihat nasehatimu gak bener, ya mesti peteng Pak. Nah, mau ketua DPR, sini nasmane apa Pak DPR? Dalam Mansur. Oh Pak Master. Oh Mas Ot, Mbah kula riyen asmane Mas Ot sak dereng iki jazuli. Nggih. Mbah. Ya, oh kata dia, misalnya nasihati Pak Mas Ot, ngucuk. Ya, yang halus lah, yang sopan lah. Wong sekelas Imam Syafi'i mawon dawuh nih. Ta'ammatni bi nusihika fi firati wa jannibni nasihata fil jama'ah. Kowe arep nasihati aku. Niki dawuh Imam Syafi'i ini. Sing mesti kekasih Allah Subhanahu wa taala, sing mesti padang ati ini. Kowe arep nasihati aku. DM, WA, secara pribadi, wajah ning grup dul. Pegawai nasihat aku ning grup ini ngentai. Fa inna nusha bainan nasi nau'u minat tawbih walan ardas tima'ah. Karena kamu nasihati di banyak, di depan banyak orang. Iku jenenge ngelokne, bully jenenge. Dan kamu jangan harap akan saya dengarkan. Lo kisah estu, makanya beberapa kiai mesti nyeritane. Waqwala, ba'dil wu'ad. Jadi ngerti, intinya gini, gini. Jadi suatu ketika Khalifah Ma'mun bin Abi Ja'far. Abi Ja'far ini anu Pak, sama paling rapat yang kenal ya Abi Ja'far. Abi Ja'far itu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, sama mesti paham Harun Ar-Rasyid. Abi Ja'far sama orang tahu kenal mesti sama ini. Dan malas tenang. Jadi Khalifah Ma'mun itu suatu ketika ikut dinasihati tapi bihil batin wa syiddah, dengan cara yang keras. Mohon maaf Rojo, kulo pengen nasihatin jenengan tapi rodok kasar nih, mergo kesalahan jenengan ini pun fatal. Jawabannya nopo, ya hadza ana lastu bi a'dhama dhanban min fir'aun walasta anta bi adqa min Musa wa Harun. Gak iso, kowe aja galak-galak mbek aku. Kowe ambek aku aja galak-galak. Mergo mas yo berat kesalahanku, gak mungkin kesalahanku lebih fatal daripada apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Kowe kelasmu sepiro kok nasihati aku kanti kasar, padahal kamu gak mungkin luwe apik tinimbang Musa lan Harun. Toh semono pangeran dawuh ne faqula lahu qaulal layyina. Faqula lahu qaulal layyina. Kowe nek arep teko rono Musa Harun arep nasihati Fir'aun, ngomong sing alus. Iki Fir'aun lho iki. Lah mulai kapan Pak Mas udah di Fir'aun? Jangan enggak ada rencana lho, Pak. Ngoce, Pak. Mulai kapan? Gak mungkin, wah angel. Oh, Fir'aun itu, wah, top tenan Fir'aun. Fir'aun itu bajingan kelas atas. Nah, kelas top tenan, mlebu Quran loh Pak. Mlebu Quran, makanya aku lagi ngomongin bocah-bocah. Ya, bola-bola pas ngopi-ngopi gak usah jangin. Jadi uang itu sing aja nanggung, aja setengah matang. Boleh jadi uang api tenan. Aja setengah-setengah, kadang api, kadang ora. Mereka pancen jadi uang api itu gampang. Sing angel itu jadi uang sing terus api.
Sesekali api itu gampang. Oh Pak Mas'ud ngatasi nih bu. Sesekali api gampang. Tapi terus api ini butuh perjuangan. Siapapun. Mbok kula bange ngoten niku. Siapapun. Makanya mugi-mugi sedoyo ingkang pikantuk amanah wonten Kabupaten Jombang iki estu-estu dipun paringi taufik hidayah inayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi estu-estu dipun gampilaken anggenipun khidmah kagem masyarakat Jombang menika. Kula kinten namung niku sesaget kula aturaken ngapunten ingkang agung ngapunten. Pun pokoke sementing Mbah Nyai saestu ampun ditimbali malih. Nggih, kula nyuwun masyaallah. Nelongso kula. Kula wonten mriku nggih ngoten niku. Beh sapa nyebabi ya? Uang ngarani aku iso omong lho sapa bener iku. Jan masyaallah. Kek Jombang iki gene wong alim, Pak. Tenan Jombang iki gene wong alim. Aku wis tata tenan. Kula wau sungkem mbek Mas Duki tok pun pedet pikiran kula pun. Aku nang mbek Mas Duki ngalim-ngalime Kiai Quran. Sepuh-sepuhe Kiai Quran. Ponakan-ponakan kula adik-adik kula sedoyo ngaosi teng Mbah Mas Duki. Kula mboten nate ngaji teng Mbah Mas Duki. Mboten nate wong kula pancen mboten bakat Quran niku. Quran niku bakat-bakatan, Pak. Nggih, lha adik bakate belantian, Pak. Pun akhiran wa lafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.